tim tetap kami bagi dua, sebagian berada di bawah di dalam mobil dan sebagian dengan menggunakan sepeda motor. Informasi yang kami dapat bahwa si tersangka ada di rumah yang tidak terpakai. Mereka sudah melakukan perjanjian untuk transaksi. Periksa bebannya. Diam. Nggak ada, Pak. Periksa bebannya. Nggak ada, Pak. Apa ini? Nggak tahu, Pak. Apa itu, Pak? Hei. Tinggal di mana kamu? Lihat ya. Apa nih? Siapa tuh? Dari mana? Hah? Dari Yeri, Pak. Yeri. Tahu tempat tinggalnya? Tahu, Pak. Di mana dia? Di mana? Ngomong cepat. Di mana? Di mana? Di Landasan, Pak. Bisa tunjukin? Bisa, Pak. Dapatkan lagi tersangka kedua dengan barang bukti sejumlah 18 gram. Dalam jumlah barang bukti ini kami amankan bahwa benar bahwa barang tersebut adalah hasil dari peredaran gelap narkoba. Cang. Iya, ini temanmu. Ambil berapa kamu? Ini, Pak. Hah? Oke. Iya, siapa kamu? Nama siapa? Bolong, Pak. Nah, ini temanmu tadi. Iya. Iya, Pak. Ambil berapa? 4 gram. Sekarang kamu tunjukkan barangmu yang tadi dari mana, ya? Dari mana itu? Iya, Pak. Oke, tahu rumahnya? Tahu, Pak. Oke, sudah, Mas. Tunjukkan ya. Iya, Pak. Kemudian tersangka kedua kami amankan dan kami minta keterangan di Satres Narkoba Polres Balikpapan untuk kami kembangkan kembali. Gelap-gelap begini, cari yang terang-terang di sana. Ya, Pak, yang terang di sana enggak ada. Ah, penuh. Ya, di luar sana itu jangan di sini. Gelap-gelap begini. Ya, Pak. Diudut lagi di sini. Iya. Setelah tiba di sana, kami mendapati muda-mudi di dalam areal nangrob. Ya. Yang kebetulan lokasi tersebut sangat gelap. Gak bisa, geser, jangan di sini lagi ya. Iya. Ayo, Pak. Geser. Udah, di mana dong? Oh, tak. Di siapanya? Di
siapanya ini? Ini siapanya? Ya pacarnya lah itu. Ya mungkin sama-sama ke. Kau juga laki-laki, mas lo perempuan di sini. Tadi rumahnya cuma nggak ada orang, Pak, tapi jadi begitu. Ya tapi jangan bawa di gelap-gelap begini. Ya, itu banyak apa-apa. Ular nanti itu jatuh lagi ke laut nanti itu. Itu lihat di bawah itu laut itu. Iya kan? Balik dulu. Lebih baik baliklah atau cari tempat yang terang-terang di luar sana. Ayo, ya sambil minum kopi sana tempat kiri kopi. Ya, ya. Iya, Pak. Iya. Oh, ya. Oke, silakan. Dan kami menyarankan supaya kembali karena kami melihat jam sudah menunjukkan jam 10, jadi kami mengarahkan untuk lebih bagusnya kembali untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oh, ini pajaknya mati nih? Iya. Semua yang nggak pakai helm kita berhentikan. Kita nggak pilih kasih. Ya, jadi kendaraan ini kami tahan, Pak.